Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Okey, video sebelum ni saya dah terangkan macam mana nak gunakan fungsi gambar latar belakang. Okey. Itu saya dah ada. Okey, ni fungsi gambar latar belakang. Okey, saya ulang balik sikit. Okey. Saya masuk ulang-ulang supaya kita lebih mudah faham. Okey, kita saya nak cari design yang boleh masukkan latar belakang. Ini satu lagi yang sini di sini saya ada gambar latar belakang eh. Pasal tak pasal kan nak ada gambar latar belakang. Okey. Sini ada gambar latar belakang. Okay, dan yang ini kita update dan kita tengok hasil dia. Okay, ini ada satu blok ni atas belakang dia gambar jabatan ni. Ni blok ni latar belakang dia gambar keyboard ni. Okay, ini blok ni latar gambar latar belakang dia. Ada komputer ni, PC ni, kan, laptop. Dan ni latar belakang dia, gambar peta. Okey, ada 4 eh, 4 blok. Tengok sini. Blok 1, blok 2, blok 3, blok 4. Jadi setiap blok ni kita kena faham dia punya blok tu sampai ke mana kan. Contoh, saya nak tukar blok yang pertama ni, gambar jabatan ni saya tak nak. Saya nak tukar. Klik je dekat menu atas, hitam ni. Klik, kemudian klik yang kedua, background. Okay, kita pangkas dulu, kita buang dan kita ambil. Kita ambil gambar ni, open. Okay. Nampak senang, dia terus masuk. Kalau kita nak cerahkan dia, gambar dia, klik sebelah menu yang sini. Cerahkan. Nak cerahkan dia. Kita nak tukar warna. Ikutlah. Okey. Kemudian. Sini. Kita klik lagi. Yang atas ni. Dan tukar gambar background. Ni gambar. Orang pegang keyboard. Kita tukar. Kita nak gambar tu. Kita ambil gambar. Gambar ni. Okey. Dia dan dia dah masuk mak gamai. Tak berapa nampak eh. Boleh tukar, kita boleh cerahkan dia. Itulah. Macam ni kan. Okey, ni gambar yang ketiga. Ni blok yang ketiga. Dekat blok ni atas ada menu hitam ni, klik dan klik yang nombor 2. Dan kita pangkal, kita buang. Kita uploadkan gambar yang baru. Gambar baby ni. Okey. Kat tadi yang baby. Tak nampak kan? Kita tukar dia punya ni. Cerahan dia. Okey. Nampak yang baby. Kita nak tukar pula warna dia. Nak ke biru-biruan. Tak nampak sangat yang biru dia. Tu dia biru. Oh, tadi kat sini. Ni pun kita boleh ubah. Tarik. Tengok ke biru-biru. Okey. Dan gambar yang ketiga. Ni blok yang ketiga. Nak ubah dia, klik ke menu atas ni. Dan tukar gambar. Okey, sekarang kita nak ubah. Tadi kita dah baca gambar. Kita nak ubah. Masukkan video pula. Ni ada video YouTube ataupun Vimeo . Sekarang kita tengok YouTube. Kalau kita tak ada video sini, kita ada video, kita boleh ambil video daripada YouTube. Kalau kita ada video sendiri, kita boleh gunakan, kita boleh upload video. Dan
Yang menariknya kat sini. Bila kita upload gambar sini, kita upload gambar dekat sini. Kan? Ini adalah unlimited, kita boleh upload banyak-banyak video, tak ada masalah. Kita boleh upload banyak-banyak gambar, tak ada had. Itu yang best ni Breezy ni. Walaupun kita gunakan yang percuma, kita boleh upload tanpa had. Dan untuk video, kita kena upload dekat YouTube dahulu. Contoh kita nak ambil gambar ni. Nak ambil ni. PM baru ni. PM baru. Boleh lah. Kita copy dia ni. Contoh je. If you're serious about your business, you need to build systems. You have to find a great tool like money.com to do it. So my... Okay. Kita copy dekat sini. Klik dekat share ni. Copy tu kita masukkan dia kat sini. Okey, nampak automatik dia keluar kan. Ni boleh pilih 1080 ataupun 720. Kita biarkan 1080 kan. Kita update. Ini kalau kita ada inilah video video tema untuk kita punya bisnes. Kita masukkan kan. Okey, ini tadi saya dah tukar dan bawah sekali ada dalam bentuk video. Bila, jadi bila orang masuk di website, oh ada gambar. Ini kita boleh masukkan gambar demo lah. Itu cari apa namanya? Kita nak cari design eh, design eh. So, PowerPoint, contoh. Ah, ya. Tema dia, dia macam, apa? Hello, ladies and gentlemen, this is one skill. Saya cari contoh. Ya ni lah. Animasi. Okey, sini. Klik dekat share dan kita copy dia punya ni. Masukkan dalam ni. Pergi dekat video ni, tukar. Kalau nak video tu, kita masukkan yang baru. Okey, kat sini ada ni eh. Ini kalau kita punya video tu pendek, mana 1 minit, kita boleh klik sini. Jadi lepas habis diulang, lepas ulang. Dan kita update. Okey, ini kita bukan nak masukkan video yang penuh, kita nak masukkan video yang intro sahaja. So, kita dah masukkan tadi. Ya, saya buang dulu. Okey, dah faham ni semua eh. Tukar klikkan. Ini kita atas sekali. Okay, yang ada video ni kita atas sekali. Kita update. Jadi bila orang masuk ke website kita, okay, pertama sekali dia akan tengok ni. Oh ada ni, nampak dekat belakang intro dia eh. Punya video dah ada dekat belakang. Jadi orang nampak cantik lah, menarik. Ini kalau kita ada tema kita sendiri. Dan benda ni, kita boleh buat macam ni. Okay, ni tadi kan. Ini kita boleh buang. Tulisan ni kita buang. Okay, kita tinggalkan latar belakang dia. Dan kat sini, kita boleh tak boleh cerahkan dah. Kita update. Kita boleh buang dia punya tulisan-tulisan ni, tinggalkan latar belakang dia. Nampak tu kan? Cuma gambar latar belakang ni dia jadi macam
ni lah. Tak berapa cerah. Kita tengok boleh tak kita cerahkan ni. Ha. Kita boleh cerahkan ni. Buang lebih tu dan kita ambil. Okay, kita tengok hasil dia sini. Masuk-masuk orang akan nampak kita punya gambar video bertema ni kan. Masuk dia nampak ni. Okey, ni gambar yang latar belakang biasa tadi. Nampak. Masuk dia nampak kita punya video intro untuk kita punya website. Menarik tak? Okey. Dan satu lagi ada fungsi yang peta. Saya tak tengok peta itu. Okey, ini. Ini gambar, ini untuk latar belakang video dan ini adalah latar belakang peta. Hak naik tadi kan. Okey. Kat sini kita boleh masukkan kita nak peta apa? Malaysia. Okey, tematik dia keluar peta Malaysia. Ini Malaysia. Kita boleh zoom dia. Ha, ini Malaysia ni kan. Ha. Okey, kita tukar dulu. Kita dulu. Saya buang dulu ni. Ni dah faham kan tentang video. Okey, saya ambil peta ni. Ha, ni peta Malaysia. Sebab saya cerahkan dulu untuk lebih faham. Okey, ni peta. Dekat sini peta Malaysia. Kita boleh zoom dia Kuala Lumpur. Sebab dia akan jadi Kuala Lumpur. Dekat sini dia kita boleh zoom dia. Ha, ni Kuala Lumpur. Ha, lagi zoom. Okey, nampak ni. Ha. Okey, ataupun kita nak zoom dia betul-betul dekat mana? Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Ha, nampak kita check Hospital Kuala Lumpur. Ada tak sini? Pantai Hospital ni, Pantai Hospital. Kita nak Hospital HKL. HKL. Ini Kuala Lumpur Hospital tu. Dan ini kita boleh ubah. Kita nak zoom dia ke, kita nak zoom in ataupun zoom out. Okay, kita update. Tengok apa hasil dia. Ni tadi gambar tu. Ni gambar baby. Ni kita gunakan gambar latar belakang. Biasa latar belakang ni kita tak nampakkan penuhnya ni. Kita kaburkan sikit. Kita update. Nampak dia nampak kabur-kabur macam ni kan. Okey, ni gunakan latar belakang peta. Okey. So itu saja untuk latar belakang. Saya dah cover habis semua.